Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Untuk di video kali ini saya mau menunjukkan tabu lampot jambu kristal ya. Penanaman umur 4 bulan. Dari mulai tanam kita ukuran 30 cm ya. Sekarang hampir menginjak 4 bulan lebih. Hampir 5 bulan sudah mulai gendong buah. Ada ini ada 6 ya, seperti saya gini. Ini habis kita ambil ya, satu jadi 7 kayaknya. Sampai ini 2. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini sama, ini berbuah rata-rata 6 ya, satu pot. Padahal batangnya kecil segini ya, bisa maksimal ukurannya segini. Nah, segini. Kemarin kita panen dalam waktu penanaman 4 bulan itu dapat 4 kilo, berarti apa namanya, penanaman 50 polybag ya, segini kan lumayan, bisa untuk hiasan depan rumah sekalian menghasilkan ya. Nah, ini kan seperti ini. Tuh, sampai mau patah ini teman-teman, batangnya terlalu kecil masalahnya. Lebih pada betul-betul segini, besar ya, seperti ini. Rata-rata gendong buah semua, apalagi ini ya, ini hampir 3, 5, 7, 9 ini ya. Tapi masih kecil-kecil. Nah, kayak gini, seperti ini ya. Seperti ini. Semuanya pada berbuah. Bagus. Barangkali teman-teman mau membutuhkan, siap kirim, kondisi lagi berbuah. Meskipun medianya kecil, sudah pada gendong buah semua ya, seperti ini. Wah, ini bagus. Nah, ini kan. Nah, ini juga. Nah, seperti ini ya. Nah, banyak lagi di sini. Ternyata nggak. Seperti ini. Jadi cocok seandainya berkebun di pekarangan rumah. Nah, ini pakai kayak gini. Tabu lampot. Tanaman buah dalam pot. Nah, sini sudah mulai matang. Kecil-kecil. Bisa panen tiap hari. Seperti ini ya. Segitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkebun, petani sukses.